solat rayanya sah tetapi tidak mendengar khutbah raya itu boleh membawa makruh. Dari segi sah, dia tak ada apa kecacatan pada solatnya. Sah, diterima Allah. Tapi dari segi kualitinya lah. Ya, kerana mendengar khutbah raya ni, dia tidak termasuk rukun sahnya solat raya tu. Cuma dia menjadi makruh kerana apa? Dia termasuk kita lalai. Walhal, lahir raya ini ada tata cara dia untuk membesarkan takbir dan mensucikan takdis dan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas dasar itu hukumnya sah, tetapi bahasa mudahnya kurang comel sikit, makruh di situ akan wujud kerana kealpaan dan kelalaian kita itu dalam memahami maksud raya dan tujuan kita sambut raya itu. Allah Ta'ala. Solat-solat air raya ni adalah solat muakkad, solat yang sangat-sangat disuruh. Dia boleh dilaksanakan jemaah, itu yang seafdalnya, dan dilakukan tempat terbuka supaya nampak syiar kita menyambut air raya tu. Dan dia boleh dilakukan seorang-seorang juga. Cuma seorang ni biasa kita tak khutbah lah pasal kita seorang. Hukumnya adalah tetap sah kita sembahyang walaupun seorang, solat-solat hari raya Aidilfitri ataupun Aidil Adha tu diterima sah. Cumanya kalau sebab afdal, afdalnya kita berjemaah, kita keluar di tempat yang terbuka dengan waktu, dengan ramainya kaum muslimin muslimat, sebagai syiar pada hari raya itu. Sebab dia bukan soal kita semayang seorang sahaja sah, tapi soalnya bila kita keluar berjemaah, ada benda lain yang kita dapat manfaat di situ. Antaranya jumpa orang ramai. Sebab itu Nabi SAW bila nak pergi semayang raya, Nabi makan dulu di rumah satu, Nabi keluar jalan lain, Nabi balik jalan lain. Ini kerana nak bertemu seramai manusia, kerana ada unsur silaturahim situ. Kedua, di masjid ni pula khutbah raya Nabi pendekkan. Kenapa Nabi pendekkan? Untuk memberi peluang manusia ni beramah mesra. Khutbah tetap kita dengar, tetapi Nabi pendekkan supaya manusia boleh bertemu, boleh ziarah, boleh bertanya khabar, boleh mengucapkan sebagaimana sunnahnya, taqabbalallahu minkum salihul a'mal. Nabi kata dalam hati, mudah-mudahan Allah terimalah amal kita dah, amal-amal hak baik tu. Begitulah. Jadi ucapan-ucapan ini yang dianjurkan pada hari raya, kita mungkin tak dapat kalau kita semayang seorang di rumah. Tetapi kalau ditanya hukum semayang letih sangat, ustaz tak boleh pergi masjid, tertidur lepas subuh, bangun-bangun orang dah habis dah, tetap sah dan tetap sunat muakkad, sunat yang dituntut sangat-sangat. Jadi anak-anak muda kita yang balik jauh tu, semayanglah juga di rumah, tetap sah. Cuma tadi kalau boleh tahan sekejap untuk semayang ramai, lebih afdal. Pertamanya, solat-solat Aidilfitri dengan Aidil Adha ni solat muakkad, dituntut sangat. Bahkan tata caranya disebut lebih baik dilakukan di tempat terbuka, di padang, di tempat yang lapang. Hanya tadilah untuk mengelakkan orang-orang yang antaranya haid dalam keadaan hadas besar berada dalam rumah Allah SWT. Tetapi sekarang masjid kita ni dah canggih. Kadang dua tingkat, kadang ada bilik seminar, kadang ada tempat solat. Jadi mana-mana wanita yang dalam keadaan berhadas besar, mereka masih boleh lagi hadiri untuk menyaksikan atau untuk dengar solat raya tadi dilaksanakan, termasuk dengar khutbahnya, termasuk mengikut takbir-takbir, takdis, tasbihnya, boleh. Tapi dengan syarat tadilah seperti yang kita kata dalam pandangan mazhab kita, biarlah tempat tu bukan di dewan solat. Maknanya di pinggir-pinggir. Ataupun sekarang mudah, bawa kereta, buka sikit tingkat, dengar daripada dalam kereta. Ataupun kalau tergamak, bawa motor, dengar daripada atas motor. Sekarang ni dah mudah dah. Dan parking-parking masjid, tepi-tepi masjid, tepi yang bukan tempat yang makruf orang bersolat. Jadi boleh, dan apa ni, saya kira itu paling baik supaya syiar itu tetap ada, meraihkan hari kemenangan walaupun dalam keadaan berhadas, kerana masih ada ruang-ruang yang dimaafkan oleh syarak dan tata cara yang diajar oleh syarak untuk masih boleh terlibat dengan suasana yang itu. Suasana itu satu, keduanya pula syiar itu dapat kita sertai dan kita dapat dengar tu pesan agama tu, khutbahnya, takbirnya. Dan bila kita hadiri, dia biasanya lain sikit compare dengan kita tengok dalam TV. Sebab kita duduk, kita tengok, kita dengar suara budak, dengar dia lain suasananya. Tadi hukumnya adalah diharuskan, dibolehkan.